Para sahabat muda yang terkasih, kebahagiaan seseorang adalah saat ia mampu memberikan kontribusi kepada orang lain. Dan salah satu cara untuk mendapatkan kemampuan ini adalah bila seseorang punya bekal yang berharga, kompetensi, pengetahuan, watak, dan manajerial. Program studi Rekayasa Teknologi Manufaktur akan mengantar Anda, para sahabat muda, untuk mendapatkan bekal berharga ini. Lewat program ini, Anda akan mempunyai kompetensi untuk mengoperasionalkan mesin-mesin modern, mesin-mesin canggih, dan juga mesin-mesin konvensional seperti bubut, gerinda, milling, las, kerja bangku, dan sebagainya. Program ini juga akan memberi Anda semua pengetahuan yang amat memadai tentang proses produksi, tentang bahan, mesin, pengukuran, gambar teknik, dan sebagainya. Melalui praktek langsung dan magang di industri, Anda akan terlatih membentuk watak yang produktif dan solutif bagi dunia kerja dan jasa. Dengan segala kemampuan ini, Anda pasti mampu mengelola sebuah proyek, proses produksi, menghasilkan produk yang bisa dinikmati bagi banyak orang. Para sahabat muda, Indonesia akan menjadi negara yang maju dan sejahtera apabila ada banyak anak muda yang bergabung ke dalam program studi Rekayasa Teknologi Manufaktur ini. Melalui program ini, Anda akan menjadi manusia yang terus dipenuhi dengan sukacita dan damai, sebab mampu menjadi berkah bagi orang lain. Rekan-rekan, mari bergabung dan tetaplah menjadi manusia produktif dan solutif. Para sahabat muda, untuk mendukung Indonesia menuju negara yang maju dan sejahtera, marilah kita bersama-sama tiada henti mengubarkan api vokasi. Selamat siang dan berkah dalam. Selamat berjumpa kaum muda dan pemerhati pendidikan vokasi di Indonesia. Pendirian Prodi RTM untuk menjawab tantangan dan kebutuhan dunia edukasi dan industri di Indonesia. Kita juga mendorong kaum muda untuk menjadi pendidik di dunia vokasi di Indonesia, juga menyiapkan tenaga terampil di bidang rekayasa teknologi manufaktur. Kita di program studi Rekayasa Teknologi Manufaktur menginginkan profil lulusan prodi S1 terapan, yaitu kita menyiapkan tenaga terampil di bidang pendidikan vokasi, khususnya di proses manufacturing, menyiapkan tenaga terampil di bidang tool maker, inovasi pengembangan produk, dan mood maker atau juga PM stamping. Kita tahu berbagai kegiatan yang kita lakukan di dalam pembelajaran program studi S1 terapan Rekayasa Teknologi Manufaktur, yaitu baik kurikuler, baik intra maupun ekstrakurikuler, dan kokurikuler yang kita berikan kepada mahasiswa, meliputi pengenalan program studi, perkuliahan teori, kuliah praktek mesin, baik manual, NC, CNC, maupun DNC. Kemudian kuliah praktek terkait dengan pengukuran dan testing. Kita juga memberikan latihan kepemimpinan tingkat dasar dan menengah kepada mahasiswa. Kita berikan juga analisis sosial, retreat dan gladi rohani. Kemudian ada kegiatan olahraga dan seni. Ada study tour dan juga studi banding ke
industri yang besar, program penelitian bersama dengan dosen, program pengabdian kepada masyarakat di UKM-UKM di Solo dan sekitarnya, ada kuliah umum, kuliah tamu, dan juga presentasi industri. Kita juga mengadakan magang industri, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kita juga mengadakan penyusunan presentasi, ada pembuatan jurnal, pembuatan laporan, dan penyusunan skripsi. Kita juga mengadakan kunjungan serta keikutsertaan mahasiswa di dalam pameran dan lomba-lomba baik tingkat lokal maupun tingkat nasional dan bahkan pernah juga tingkat internasional. Dan yang terakhir, kita juga selalu mengadakan bakti sosial dan juga pertemuan-pertemuan dengan alumni. Itu beberapa hal yang mendukung proses pembelajaran yang kita lakukan di Prodi RTM. Untuk itu, mari kita bersama-sama memajukan bangsa kita, bangsa Indonesia tercinta, melalui apa yang kita miliki dan melalui apa yang kita kerjakan.